Sobat Beta, jadi ini antrian untuk mengambil makanan yang ada di warung sedekah. Namanya sinten? Muhammad Slamet. Pak Muhammad. Pak Muhammad udah pertama kali apa udah sebelumnya udah pernah apa namanya ngambil ini nasi di warung sedekah ini? Udah 10 kali ya. Ramadan ini ngambil terus berarti, Pak? Ya. Oke, tahu dari mana, Pak? Dari teman-teman. Oke. Menurut Bapak dengan adanya warung sedekah ini gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Bisa membantu kami dan menganggurkan. Kegiatan apa, Pak? Namanya ini, ya warung sedekah. Untuk bulan Ramadan setiap hari, mulai jam 17 sampai jam 19. Biasanya nasi yang dibagikan berapa bungkusnya? Hari ini, hari Kamis, 350. Bungkusnya itu isinya apa aja? Tadi saya bilang, bungkus, ya. Satu bungkus plastik, ada aqua, ada, ya minum kemasan lah. Aqua, dicampur aqua, itu mesti ya. Terus nasi, utama. Kadang tambah kolak dan lain-lain. Utamanya minuman plus nasi. Terus dibagikan bagi siapa aja ini, Pak? Ya, saya tulis ini, fakir miskin dua apa. Cuma datang orang-orang yang, kalau kaya ngaku miskin, ya monggo. Kenapa? Saya pondasinya pada Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 177. Yang minta-minta, pemintanya apa? Lengkapnya dibaca sendiri, pokoknya ada kata pemintaan tanpa keterangan. Peminta suka ya oke, peminta kiri ya oke, kan peminta titik, orang-orang keterangannya ya. Anggir jauh tak kayak itu aja, kata Al-Quran bilang gitu.